teleponnya. Halo? Ya, ini yang tulisannya di pohon. Bisa kemari. Tiga lah, tiga. Ya. Nanti kita seleksi. Siap pokoknya, tiga orang, nanti saya seleksi. Lagi nonton ini yang Jepang, Pak. Salam. Salam. Nah, selamat siang, Pak. Ini. Wah, ini kayaknya sepatunya nomor 42 nih. Ini yang tadi... Yang tadi... Bu Kodir suruh, Bu Kodir. Iya, iya. Sudah datang kemari. Ya. Ini? Saya ini... Nama siapa? Namanya Idan. Ini? Nama saya Gimau. Ini? Tablak! Ya. Ya! Mana? Kamu ngerti soal kepengurusan rumah? Oh! Coba ini, ceritakan pengalamannya. Jadi saya pernah kerja kamu, di rumah... Sekarang kamu. Saya ya, pernah bekerja di Hotel 5. Oh. Bintang 5. Ya. Udah gitu, semuanya itu saya kebetulan sempat jadi chief-nya. Oh. Jadi coklat. Kok coklat? Itu chief. Bukan. Bukan ketuanya dia, bagian ketua. Ini pengalamannya? Dilihat dari latar belakang saya miliki, ya, saya cuma mau meminta minimal gaji saya 18 juta. Ya. Karena saya kan lulusan SPM. Ya, apa itu? Sekolah pembantu milenial. Oh. Orang lain biasanya kalau bikin kopi di gelas, saya di flash disk. Oh. Berarti kopi paste. Kamu. Jadi saya pernah jadi Pak, pembantu rumah tangga. Karena ada tiga ini. Satu, saya dua, tiga. Belum kelar. Woi! Saya belum kelar cerita. Saya udah tahu dari mukanya aja tahu. Kenapa? Paling suruh ngurus kambing dulu. Saya kecewa dengan agen-agen yang ini. Agen. Tadi kamu nelpon agen kan? Iya. Bantu, suruh pulang aja. Agak setuju lah begini. Ayo panggil. Umerat. Bapak, ya, tidak perlu dulu. Aduh. Mungkin kapan-kapan bisa ditelepon lagi.